Okay. Selamat pagi, saya ucapkan kepada pihak media yang hadir pada pagi ini. Ini adalah sidang media yang kita panggil pada pagi ini kerana penduduk Taman Tun sewaktu mereka pergi kerja, mereka telah melihat bahawa bahan-bahan kempen calon harapan iaitu saya di Segambut semua telah dirosakkan di Jalan Bohanuddin Helmi dan di Jalan Leong Yuko. Dan kalau kita lihat di sini, kita ada satu billboard. Sebenarnya material bahan-bahan kempen harapan naik dulu di kawasan Taman Tun dan kita pasang dekat sini, dekat banner kat bawah, billboard mereka potong semua macam ni. Untuk banner saya semua dipotong dua. Dekat sini juga kalau kita lihat banner saya naik dulu, tali semua telah dipotong dan sekarang sudah tak boleh lihat banner saya. Kemudian bendera-bendera kami di Jalan Bohanuddin Helmi semua telah dikeluarkan. Yang kita pacak semua telah dikeluarkan dan di Leong Yuko kita ada dua billboard yang telah dirosakkan juga dan di junction dekat Wan Utama sana yang itu mereka telah gunting semua gambar saya dan keluarkan daripada banner. Jadi saya menggesa supaya perbuatan kotor seperti ini dihentikan kerana pengundi di kawasan Parlimen Segambut memang tidak menerima kejadian seperti ini dan perbuatan seperti ini. Saya percaya kalau pengundi boleh lihat, saya percaya orang yang buat ini mereka akan ditolak oleh pengundi di sini. Jadi laporan polis akan dibuat oleh ejen calon saya pada pagi ini dan saya menggesa pihak polis untuk segera menyiasat kerana semua bahan kempen saya kita buat dana pilihan raya fundraising dan dibiayai oleh orang ramai. Ini semua memakan duit dan kita perlukan masa dan tenaga kerja untuk naikkan. Hari ini sudah menjadi hari ketiga kempen dan saya berharap zon lain bahan-bahan material saya tidak akan dihancurkan dan dirosakkan seperti ini. Saya berharap kawasan perumahan sini yang mempunyai CCTV boleh memberikan video mereka kepada balai polis supaya siasatan boleh dibuat dan saya menggesa supaya tindakan diambil kerana perkara seperti ini semasa waktu pilihan raya tidak wajar berlaku. Kita hanya mempunyai masa kempen yang singkat, hanya 2 minggu dan ini adalah semua hasil kuat sukarelawan kita yang pergi waktu malam, mereka letak pasang banner semua sampai pukul 2 pagi, 3 pagi. Tetapi bila bangun, mereka sudah nampak perkara seperti ini berlaku. Jadi, saya rasalah kegiatan seperti ini, perbuatan seperti ini semestinya akan backfire. Backfire terhadap orang yang melakukan perkara ini. Jadi saya akan ke lokasi seterusnya. Kita ada 3 lokasi di Taman Tun Dr. Ismail yang kita akan pergi melawat untuk tengok apa yang telah berlaku kepada banner kita dengan billboard kita. Ikuti Facebook Live selepas ini. So, police report have not been made, right? On the way. Where?